Assalamualaikum. Salam budaya. Kali ini saya akan membahas mengenai seorang pahlawan nasional sekaligus raja dari Kesultanan Siak Sri Indrapura, yang dipertuan besar Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin atau Sultan Syarif Kasim II, lahir di Siak Sri Indrapura, Riau, pada tanggal 1 Desember tahun 1893 dan meninggal di Rumbai, Pekanbaru, Riau, pada tanggal 23 April tahun 1968, pada umur 74 tahun. Beliau adalah Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura. Ayahandanya adalah Sultan ke-11 yang bergelar Sultan Asyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah selama 19 tahun, yaitu dari tahun 1889 sampai tahun 1908. Ibunya bernama Tengku Yu, permaisuri Kerajaan Siak. Semasa kecilnya sampai berumur 12 tahun, Sayyid Kasim dididik dalam lingkungan istana. Sebagai calon pengganti ayahnya, ia dididik sebagaimana lazimnya adat istiadat raja-raja, meliputi aspek fisik, mental spiritual atau kerohanian dan kecerdasan. Di masa pendidikannya Sayyid Kasim dikirim ke Batavia dan melanjutkan pendidikan tentang hukum Islam, di sana beliau berguru kepada Sayyid Hussein Al-Habsyi yang merupakan ulama besar dan juga termasuk orang pergerakan nasional pada tahun 1908 pergerakan nasional. Selain belajar mengenai hukum Islam, ia juga menuntut ilmu hukum dan ketatanegaraan dari Profesor Snouk Hurgronje dari Institute Beckenfolten. Masa penempaan diri selama 11 tahun dari tahun 1904 sampai tahun 1915 di Batavia yang saat itu merupakan pusat pergerakan nasional, telah menanamkan kepada Sayyid Kasim semangat kesatuan, semangat kemerdekaan dan semangat untuk menentang penjajah. Sekembalinya dari Batavia pada tanggal 3 Maret tahun 1915, dalam usia 21 tahun Sayyid Kasim dinobatkan menjadi Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura yang ke-12 dengan gelar Sultan Asyaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin. Kekhawatiran Hindia Belanda timbul karena pewaris kerajaan adalah orang yang berpendidikan dan progresif. Oleh karena itu, pengangkatan Sultan Syarif Kasim II kurang disenangi oleh pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, Datuk Empat Suku, yang merupakan Dewan Kerajaan, tetap menghendaki Sayyid Kasim menjadi Sultan. Akibatnya Hindia Belanda mulai mengecilkan arti dan fungsi Dewan Kerajaan dan kemudian akhirnya Dewan Kerajaan dihapuskan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Setelah Datuk Empat Suku tidak berfungsi lagi, penghasilan hutan tanah yang disebut pancung alas tidak boleh lagi dipungut. Dari hari ke hari tekanan oleh pihak Hindia Belanda semakin terasa dan meresahkan rakyat. Sultan Syarif Kasim II semakin menentang Hindia Belanda dan memandang perlu membangun kekuatan fisik, karena ancaman Hindia Belanda tidak dapat dielakkan lagi. Sultan membangun kekuatan militer yang berawal dari barisan kehormatan pemuda-pemuda. Dilatih untuk membangkitkan semangat perlawanan dan mempertahankan diri serta membela nasib rakyat. Di masa kedudukan Jepang, tepatnya pada saat Perang Asia Timur Raya tahun 1942, tentara Jepang menduduki Singapura dan Semenanjung Melaka, sehingga tentara Jepang juga masuk wilayah Pekanbaru melalui Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Orang-orang Hindia Belanda gelisah dan mengharapkan perlindungan dari Sultan Syarif Kasim II.
Pada permulaan penjajahannya, Jepang telah menyusun pemerintahan baru, dan kekuasaan langsung dipegang oleh Jepang. Sultan tidak boleh memegang kekuasaan lagi. Namun pada saat Jepang meminta Sultan untuk mengirimkan tenaga Romusha, Sultan menolak untuk mengirim tenaga Romusha yang diminta oleh Jepang. Ada sebuah kegembiraan dari Sultan setelah mendengar berita kekalahan Jepang, yang menyerah tanpa syarat, kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, serta berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tersiar di daerah Kesultanan Siak pada akhir Agustus tahun 1945. Begitu Sultan Syarif Kasim II mendengar berita proklamasi tersebut, semangat pergerakan nasionalnya mencapai puncaknya, ia mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak. Tahun 1946, ia berangkat ke Jawa, menemui Bung Karno dan menyatakan bahwa Kesultanan Siak Sri Indrapura merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Pada saat itu, ia juga menyatakan mendukung perjuangan Republik Indonesia, sambil menyerahkan mahkota kerajaan dan menyumbangkan harta kekayaannya sejumlah 13 juta gulden kepada pemerintah Republik Indonesia, setara dengan 214,5 juta gulden atau 1,700 triliun rupiah pada tahun 2021. Sekian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, dan menjadi studi awal dalam kajian sejarah pada masa lalu. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan dan paparan yang disajikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum.